Setiap hari dia telepon. Paling dia curhatnya ya itu. Terakhir itu dia curhat tuh dia bilang, "Bro, gue demam. Gue habis minum obat." Terus ya sebagai abang lah tetap saya bilang, "Istirahat, Bro. Jaga kesehatan." Jaga kesehatan. Terus dia bilang ya, "Ya, gue nggak bisa sendiri, Bro. Gue harus ada teman. Karena kalau sendiri pasti keinget-inget." Terus saya bilang, "Ya udah nanti kalau misalnya di Jakarta, nanti biar saya, Cynthia sama Kenji yang nemenin. Karena kan anak kita anak kesayangan. Kenji itu anak kesayangan papi maminya lah gitu. Karena manggil Ivan papi, manggil Dilan mami." Sejauh ini Dilan. Baru ya. Baru itu yang bisa kita lakuin karena Ivan pun masih jauh dari kita. Ya. Jadi cuma itu yang bisa kita lakuin.